Oke, kita boleh mula surah Yasin mulai daripada ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib, dan contohkanlah oleh engkau. Dan contohkanlah oleh engkau. Lahum, kepada mereka. Masalan, akan satu perumpamaan. Ashabal Qaryah, penduduk negeri. Is di waktu. Ja'aha, telah datang ia kepadanya. Telah datang ia kepadanya. Al-Mursalun, oleh orang-orang yang diutus. Ayat 14 is, ingatlah di waktu. Arsalna, telah kami utuskan. Ilaihim, kepada mereka. Isnai, dua orang. Fakadzabuhuma, maka telah mendustakan mereka akan keduanya. Maka telah mendustakan mereka akan keduanya. Maka telah mendustakan mereka, mereka tu wow tu ya. Akan keduanya umah. Umahum. Ya? Nah, jadi domir tu kena tambah akan. Akan keduanya. Domir pada PL tu wow tu mereka tu. Atau domir pada kazah. Kaza, eh? Jadi domirnya ialah waw tu. Dan ya, umar tu, ini tu domir munfasil yang berpisah. Jadi akan keduanya. Fazazna, lalu telah kami kuatkan. Lalu telah kami kuatkan. Bisa litin, dengan yang ketiga. Fakalu, maka telah berkata mereka. Inna, sesungguhnya kami. Ilaikum, kepada kamu. Mursalun, orang-orang yang diutus. Baik, saya masuk mula. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati izja'ahal mursalun. Dan contohkanlah oleh engkau kepada mereka akan satu perumpamaan. Penghuni ya, Qaryah, negeri. Iz ja'ahal mursalun, di waktu telah datang ia kepadanya oleh orang-orang yang diutus. Utusan-utusan ini adalah utusan Nabi Isa alaihissalam.
mereka yang beriman dengan Nabi Isa. Dan ya, utusan-utusan ini datang ke satu negeri. Nama negeri itu ya Antiokhiah. Antiokhiah nama negeri itu ya. Wadrib dengan makna ya contohkan. Jangan diterjemah makna pukul. Kalau nak kenal dia makna contoh, depannya ada masal. Masalan tu kan makna misal ya. Nah, perumpamaan. Jadi bila ada masalan tu, idrib tu dengan makna contoh ya. Is ingatlah di waktu. Arsalna ilaihim. Telah kami utuskan kepada mereka isnai, dua orang. Mana utusan datang kepada negeri itu ada dua orang. Fakat zabuhuma, maka telah mendustakan mereka penduduk negeri itu akan keduanya, kedua utusan itu. Fa'azzazna bisalisin, maka telah kami kuatkan dengan yang ketiga. Mana utusan yang ketiga? Faqalu, maka telah berkata mereka, dah tiga orang ni, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami kepada kamu orang-orang yang diutus. Mana kami adalah utusan-utusan. Ya, atau maksud mereka. Mereka ni adalah utusan Nabi Isa alaihissalam. Sambung ya, qalu, telah berkata mereka, ayat 15, qalu telah berkata mereka, ma antum, mani nak terjemah apa? Ya, mana tiada, sebab ada ilah. Bila ma diselangi ilah tu, ma tu jadi nafi, mana tiada ya. Ma tiada, antum kamu, ilah melainkan. Basharun, seorang manusia. Misluna, seumpama kami. Wama, dan tiada. Anzala, telah menurunkan ia. Ar-Rahman, oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Min syai'in, daripada sesuatu. In, apa nak terjemah? Kalau ada illah, mana tiada juga macam mah. Yeah? In antum ada illah. Jadi nafi juga. Mana nafi? Jadi mana tidak ya? In tiada, antum kamu, illa melainkan, takzibun, kamu berdusta. Kamu berdusta. Ayat 16. Qalu, telah berkata mereka, Rabbuna, Tuhan kami, ya'lamu, ia mengetahui. Inna di sini nak terjemah apa? Ya, bahwasanya ke sesungguhnya. Tengok depan. Kalau depan ada lam, lamur salun ada lam. Jadi inna terjemah bahwasanya ya. Jadi ada alif kami tu. Ya, asalnya inna na in na na, jadi diidghamkan jadi inna saja. Inna bahwasanya kami, sebab ada lam ya. Ilaikum, kepada kamu, lamur salun, lam ni kena terjemah sungguh. Jadi sungguh orang-orang yang diutus.
Saya ulang bahwasanya kami kepada kamu sungguh orang-orang yang diutus. Sambung lagi, wama dan tiada. Alaina atas kami. Illa melainkan. Nah, jadi ma, ingat ya, kalau ada illa, itu ma jadi nafi, jangan ma terjemah apa yang. Ada illa tu jadi nafi, jadi dan tiada. Alaina atas kami, illa, ada illa, melainkan. Al-balagh, penyampai. Al-mubin, yang terang. Biasa mas muka. Apa jawapan kaum itu? Diterangkan dalam ayat ini, qalu telah berkata mereka, kaum itu, kaum intokiyah tadi. Ma antum ila basharu mithluna. Tiada kamu melainkan seorang manusia seumpama kami. Mana dikatakan utusan-utusan itu ala kota lain. Macam kami juga, makan, minum, ya. Sama, kamu manusia, apa ya, apa kami nak heran, ya. Wa ma anzala rahmanu min syai'in. Dan tiada telah menurunkan ia oleh Tuhan yang Rahman daripada sesuatu. Jadi, ya. Tuhan yang Rahman tu Tuhan yang Maha Pemurah. Ya. Jadi mereka menafikan mana ada Tuhan turunkan apa-apa. Macam itulah bahasa kita. Ya, sebab Rahman tu adalah Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi bahasa kita, kita katakan mana ada Tuhan turunkan apa-apa. Macam itulah. Ya. In antum illa takzibun. Melainkan kamu, kamu ni utusan-utusan itu, melainkan kamu berdusta. Ya, tak ada lain lah. Kamu ni hanya dusta. Kami tak percaya pun. Kamu ni manusia lebih kurang kami. Tak ada lebih. Ya? Kami tak percaya Tuhan turunkan apa-apa kepada kamu. Ya, tak lain melainkan kamu ni dusta. Macam itulah bahasa yang senang dipaham. Ya? Qalu telah berkata mereka. Mereka ni ialah utusan-utusan itu. Ya, jawapan utusan itu. Rabbuna ya'lam. Tuhan kami, ia mengetahui, inna ilaikum lamursalun, bahwasanya kami kepada kamu sungguh orang-orang yang diutus. Jadi, ya, mereka, utusan-utusan ini tetap berpendirian. Tuhan kami, ya, dia tahu. Kami ini adalah utusan-utusan buat kamu, kalau nak tahu. Ya? Nah, kalau kamu tak percaya, Tuhan kami tahu. Kami adalah utusan-utusan buat kamu. Wa ma alaina, dan tiada atas kami illal balagul mubin, dan tiada atas kami melainkan penyampai yang terang. Ya, kami tidak lain melainkan hanya menyampaikan, ya, dengan terang atau dengan jelas. Itulah kata utusan-utusan kepada kaumnya yang kaumnya menafikan kerasulannya. Baik, sama lagi ayat yang ke-18. Qalu telah berkata mereka. Inna sesungguhnya kami. Saya ulang. Qalu telah berkata mereka. Inna sesungguhnya kami. Tatayyarna. Telah merasa sial kami. Telah merasa sial kami. Bikum, dengan kamu. Dengan kamu. Lain. Lam ni mana demi ya. So kalau jumpa lain ni, lam ni mana demi. Demi jika. Lam tantahu, tidak kamu berhenti. Lanar jumannakum. Ini lam lagi. Nak terjemah apa pula lam ni? Tadi lam tadi, lain lam. Ya, demi.
Ya, ada lam lagi, lanar jumanakum. Nak terjemah lam apa ni? Lam ini, ya, jawab kepada in. Kan ada la in tu, demi jika. Ha, jika tu, ada jawab. Jadi, bila jawab, lam ni maknanya nescaya. Ya. Ha. Buat nota-nota sikit. Ya. Lam tu jawab kepada huruf in. Ha, jika tu. Jika tidak kamu berhenti, atau lam tu nescaya, narjumannakum, kami mesti rejam akan kamu. Nescaya kami mesti rejam akan kamu. Perkataan kalau ada mesti itu, mesti kita ingat itu adalah fi'il mudhari' mu'akkad. Yang mana kalau fi'il mudhari' itu ada nun sabdu, itu yang terjemahan ditambah dengan perkataan mesti. Nak menguatkan lagi perbuatan itu. Kami mesti rejam. Tengok, ya. Asalnya kami rejam, ya. Jadi ada nun sabdu, mana. Narju mana. Itu jadikan mesti. Kami mesti rejam akan kamu. Ya. Walayamassannakum. Sama juga waktu dan lah penyambung. Lam tu menyambungkan lam balik, iaitu jawab nescaya. Dan nescaya ia mesti sentuh akan kamu. Dan nescaya ia mesti sentuh akan kamu. Ini juga mudhari' mu'akkad, ada nun sabdu sebagai tambahannya mesti. Dan saya ia mesti sentuh akan kamu, minna daripada kami. Azabun azab alim yang amat pedih. Baik, ya. Saya maksud semula. Qalu, telah berkata mereka. Inna tatayyarna bikum. Mereka ni siapa? Mereka ni kaum Antakiyah tadi. Telah berkata mereka. Inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kami telah merasa sial kami dengan kamu. Perkataan tatayyarna ni daripada perkataan ta'ir, burung. Ya, burung. Sebab ya, selalu dikaitkan tentang burung ni bawa sial. Bila bunyi burung ni, tanda bawa sial. Bunyi burung ni, ya, ada bawa sial. Ya. Jadi dikaitkan dengan burung. Ya, asal makna perkataan yang adalah bahasa dia ta'ir, mana burung. Ya. Macam toiron ababil, burung-burung yang berduyun-duyun. Ya. Jadi sesungguhnya kami, katanya, telah merasa sial kami dengan kamu. Mana dengan kedatangan utusan-utusan tu, kaum Antakiyah ni, ya, dia rasa sial. Ya. Nak pula mengarahkan kami buat itu, buat ini. Meninggalkan itu, meninggalkan ini. Jadi dia rasa sial kedatangan orang-orang ini. Baik, dia ancam. Lain lam tantahu, demi jika tidak kamu berhenti, lanarjumannakum walayamassannakum minna azabun alim. Demi jika tidak kamu berhenti, nescaya kami mesti rejam akan kamu, dan nescaya ia menyentuh akan kamu, daripada kami azab yang amat pedih. Kalau kamu tak berhenti, ya, daripada nak, ya, mendakwah-dakwah kami, bahasa macam itulah. Ya. Kalau kamu tak berhenti, ya, kami akan rejam kamu. Ataupun kamu nanti tahulah apa kami nak buat terhadap kamu. Azab yang amat pedih. Ya. Baik, sambung lagi. Qalu, telah berkata mereka.
hukum kesialan kamu. Ma'akum, bersama kamu. Kesialan kamu, bersama kamu. Ain, adakah jika adakah jika zukirtum telah diberi peringatan kamu. Telah diberi peringatan kamu. Bal antum, bahkan kamu. Kaumun kaum. Musrifun, orang-orang yang melampaui batas. Baik, dituduh tadi utusan-utusan tu bawa sial. Jadi jawab utusan-utusan ini, qalu ta'irukum ma'akum, telah berkata mereka, nah ini jawab kau apa utusan itu, kesialan kamu bersama kamu. Ya, jangan kamu tuduh kami datang ni bawa sial. Sebenarnya, kesialan kamu bersama kamu. Kesialan itu ada pada kamu, bukan padaku. A'in zukirtum, adakah jika telah diberi peringatan kamu, ayat ini macam tergantung ya. Adakah jika telah diberi peringatan kamu, dia tergantung kat situ. Jadi kat situ jawapannya, ya kita kena jawab sendiri. Maknanya, adakah jika telah diberi peringatan kamu, kamu kufur? Bahasa dia macam tu. Ya, kita kena jawab sendiri. Ya. Sebab bal di sini dia tidak ada, bukan jawab kepada a'in zukirtum tu. Ya. Jadi bila ya kamu diberi peringatan, wah kamu kata kami sial. Kamu kata kamu mengatakan ya kami sial. Ya, dan kamu mengatakan ya, dan kamu pula kufur. Itu jawab kepada ayat-ayat yang di atas tadi. Yang mana dia tuduh kedatangannya, dia diberi peringatan, dikatakan sial. Diberi peringatan, dia kufur. Itu jawab sendiri. Ya. Jawab sendiri macam tu. Kemudian, bal antum kaum musyrikun, ini sebagai penyambung. Bahkan kamu kaum, orang-orang yang melampaui batas. Kata utusan-utusan ini. Ya. Bahkan kamu kaum orang yang melampaui batas. Jadi kalau boleh letak nota yang a'in zukirtum tu, dia boleh buat nota dia punya jawab. Ya, jawab tadi yang saya sebut tadi, ya. Adakah jika telah diberi peringatan kamu, ya, kamu kufur, satu. Yang kedua, kamu ya, merasa sial. Ya, letak nota macam tu ya, itu jawabnya sendiri letak situ. Itu jawapan dia, dia balik kepada ayat atas ya, yang mengatakan sial ya. Mereka engkari kufur ya. Baik, sambung lagi ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Wajah dan telah datang ia. Min daripada Aqsal Madinah, hujung kota. Hujung kota. Jadi Madinah tu mana kota ya, bukan Madinah Munawwarah yang sekarang ini ya. Madinah tu kota. Jadi kalau ya, Nabi pindah
daripada Mekah ke Madinah. Madinah tu asalnya Yasrib. Nama nak Madinah tu asalnya Yasrib. Lepas tu Nabi tukar Madinah. Madinatul Munawwarah. Munawwarah ni yang bercahaya-cahaya. Jadi kota yang bercahaya-cahaya. Jadi ya, ternyatalah sampai sekarang ya, penuh dengan cahaya waktu malam. Ya. Itulah Madinatul Munawwarah. Munawwarah daripada perkataan nur, cahaya. Ya. Baik, ya, kita teruskan lagi. Dan telah datang ia daripada hujung kota rajulun, seorang lelaki. Yas'a, ia berlari-lari. Bracket, terburu-buru. Qala, telah berkata ia, ya kaumi, wahai kaumku. Ittabi'u, ikutlah olehmu. Al-mursalin, orang-orang yang diutus. Sambung, ayat 21. Ittabi'u, ikutlah olehmu. Man akan orang yang la yas'alukum, tidak ia minta kepada kamu. Tidak ia minta kepada kamu. Ajron akan upah. Wahum walhal mereka. Muhtadun, orang-orang yang terpimpin. Sambung 22. Wama liya dan mengapakah aku? Dan mengapakah aku? La a'budu, tidak aku sembah. Allazi, Tuhan yang fatoroni, telah menciptakan ia akan daku. Telah menciptakan ia akan daku. Wa ilaihi, dan kepadanya. Turjaun, kamu dikembalikan. Biasanya masuk mula. Dalam perbincangan-perbincangan soal jawab antara utusan dan penduduk Antakya ini, ya, datang seorang lelaki. Wajah min aqsal Madinah, dan telah datang ia daripada hujung kota, seorang lelaki. Yas'a, ia bersegera atau ia berlari-lari atau ia terburu-buru. Ya. Qala, telah berkata ia, lelaki itu, ya kaum ittabi'u mursalin, wahai kaumku, ikutlah olehmu akan orang-orang yang diutus. Ya. Jadi lelaki ini, boleh carikan ada nama dia, ya, Habibur Rahman. Ya, Habibur Rahman. Habibun Najjar tulis, ya. Habibun Najjar. Letak nota dia. Ya. Nama lelaki ni. Lelaki ni dia dah beriman dengan rasul-rasul itu. Jadi bila dia tahu hal ini, dia pergi cepat jumpa. Dia kaum Antakya. Tapi dia sudah beriman dengan rasul-rasul ini. Namanya apa? Habibun Najjar. Jadi dia kata, ittabi'u, ikutlah olehmu man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah olehmu akan orang yang tidak ia minta akan kamu akan upah. Walhal mereka orang yang terpimpin.
Ya, ikutlah mereka tu. Mereka tu terpimpin. Ya, mereka tu benar. Dia tak minta apa-apa pun kat kamu. Ya, dinasihatkan oleh Habib Najjar macam tu kepada kaumnya. Ya. Wa ma liya la a'budu allazi fatarani wa ilayhi turja'un, kata Habib Najjar. Dan mengapakah aku tidak aku sembah Tuhan yang telah menciptakan ia akan daku dan kepadanya kamu dikembalikan. Jadi kaumnya di situ tidak menyembah Allah. Jadi ya, Habib Najjar ini dah beriman. Ya, jadi katakan, ya, mengapa aku tak sembah Tuhan yang menciptakan aku dan kepadanya kamu juga akan kembali kepadanya, atau bahasanya. Ya. Nah, baik, sama lagi ayat 23. At-tahizu, adakah aku mengambil? Adakah aku mengambil? Di situ ada dua hamzah, satu a adakah, satu lagi hamzah makna aku, at-tahizu atau aku. Adakah aku mengambil min dunihi daripada selainnya alihatan sebagai tuhan-tuhan? In jika yurid, ia berkehendak. Jika ia yurid ni, jika ia berkehendak kepadaku, ada ni tu. Jika ia berkehendak kepadaku, Ar-Rahman, oleh Tuhan yang Maha Pemurah, bidurin, dengan memberi bahaya, la tughni, tidak ia berguna, anni, dariku, safa'atuhum, oleh pertolongan mereka, syai'an, sedikit pun, wala, dan tidak, yunqidhuni, mereka dapat menyelamatkan akan daku. Mereka dapat menyelamatkan akan daku. Akan daku tu ni tu ni. Nun. Nun ye nun bawah ni. Sambung. Ini sesungguhnya aku. Nanti. Ini bukan sesungguhnya. Bausnya ya. Sebab ada lam. Lapi tu. Ada lapi. Jadi bausnya aku. Izan di waktu itu. Lafi sungguh dalam. Dolalin kesesatan. Mubin yang nyata. Ini sambung. Ini sesungguhnya aku. Amantu, telah beriman aku. Birabbikum, dengan Tuhan kamu. Fasma'uni, maka dengarlah olehmu akan daku. Baik, sama semula ya. Ini Habib Najjar ya, menasihatkan kaumnya. Ya. Lanjutan daripada kata-katanya lagi, Habib Najjar ni, atahizu min duni alihatan. Adakah aku mengambil daripada selainnya, selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan?
Tak patut aku sembah selain Allah. In yuridni rahmanu bidurrin. Jika ia berkehendak kepadaku oleh Tuhan yang Maha Pemurah dengan memberi bahaya, la tughni anni syafa'atuhum syai'an. Tidak ia berguna, ya, tidak ia berguna dariku oleh pertolongan mereka sedikit pun, wala yunqizun, dan tidak mereka dapat menyelamatkan akan daku. Manakala Tuhan nak turunkan bala, siapa yang boleh menyelamatkan aku? Siapa yang boleh tolong aku? Ha, macam itulah bahasanya. Inni izal lafi dolali mubin. Bahwasanya aku di waktu itu sungguh dalam kesesatan yang nyata atau yang terang. Ya, kalau aku menyembah berhala, menyembah selain Allah Ta'ala, sudah tentu aku dalam kesesatan yang terang. Inni amantu bi rabbikum pasmaun. Sesungguhnya aku telah beriman aku dengan Tuhan kamu. Maka dengarlah olehmu akan daku. Main dengarkanlah perkataanku. Ya, diajaklah kaumnya itu, ya, dengan nasihat Habibur Rahman ni. Ya. Baik, sama lagi ya. Qila. Telah dikatakan ia. Udukhul, masuklah oleh engkau al-jannah, ke syurga. Qala, telah berkata ia, ya laita, wahai, alangkah baiknya jikalau. Ya laita, wahai, alangkah baiknya jikalau. Kaumi, kaumku, ya'lamun, mereka mengetahui, bima, dengan sebab apa yang ghafarali, telah mengampuni ia bagi kepadaku, telah mengampuni ia kepadaku, Rabbi, oleh Tuhanku, waja'alani, dan telah menjadikan ia akan daku, dan telah menjadikan ia akan daku, minal mukramin, daripada orang-orang yang dimuliakan. Baik. Ceritanya, setelah Habibun Najjar menyatakan dia beriman, dia percaya dengan utusan-utusan itu, maka beranglah ya kaumnya kepada Habibun Najjar. Lalu Habibun Najjar dikerjakan, ya, dipijak-pijak sampai terburai tali perutnya. Ya, Habibun Najjar mati kat situ, terburai tali perut dia, dipijak-pijak oleh kaumnya. Ya. Kemudian, ya, Habibun Najjar matilah, ya, mati. Qila dukhulil jannah. Telah dikatakan ia, masuklah oleh engkau ke syurga. Ya, sesudah ketika dia mati, ada panggilan. Masuklah engkau ke syurga. Mana rohnya disambut, ditatang oleh malaikat. Dimasukkan ke syurga, ke jannah. Ya, ini Habibur Rahman. Ya. Ha. Jadi Habibur Najjar ni, ya, sorry, terbalik-balik je. Ya. Habibur Najjar ni, ya, ditatang rohnya oleh para malaikat, dibawa ke syurga.
Dan betapa seronoknya Habibun Najjar ni mendapat sambutan macam tu setelah mati. Dan dia kata, ya laita qaumi ya'lamun. Wahai alangkah baiknya jikalau kaumku mereka mengetahui. Jadi apa yang dikatakan oleh Habibun Najjar, Allah telah sampaikan kepada umat ini, kalaulah kaumnya mengetahui macam mana seronoknya Habibun Najjar ini. Ya? Ha, jadi kata Habibun Najjar, Najjar ni alangkah baiknya jikalau kaum pun mereka tahu mati. Ya, beriman ini. Ia mendapat sambutan yang paling menyeronokkan di sisi Allah. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dengan sebab apa yang telah ia mengampuni ia bagiku, kepadaku oleh Tuhanku, dan telah menjadikan aku daripada orang-orang yang dimuliakan. Ya. Ha, jadi inilah perjuangan, tengok. Ya, perjuangan nak perjuangan keimanan. Ya, jadi dalam ya ayat ini ya ada perjuangan. Jadi bukan kita baca Yasin ni nak dapat pahala ya, nak hilangkan daripada itu, daripada ini ya. Tapi tak memahami macam mana perjuangan ya mereka yang menegakkan kalimah Allah ini sampai dipijak-pijak, sampai terburai. Nah, di sinilah ya siapa Raja Habsi ya. Raja Habsi bila dibacakan oleh utusan Nabi Muhammad ayat surah Yasin ini, dia menangis. Sebab bila dengar utusan-utusan Nabi Isa ini, ya, dan dia sendiri adalah orang yang beragama Nasara. Ya, bila dengar cerita ini, dia menangis. Memang benarlah apa yang difirmankan Allah ini. Dia beriman. Ya, kerana dengar perjuangan ini, perjuangan ya, Nabi Isa. Nah, itulah ceritanya. Ya, sebab itu ya, kalau dapat dipahami ayat ni, ayat apa surah Yasin ini, kerana surah Yasin ini ya orang kita buat azimat. Faham tak? Ya, buat azimat ni. Ya. Ya. Nak tidur takut syaitan, letak ayat surah Yasin berbantal. Ya. Jadi azimat, bukan faham pun perjuangan dalam tu, ya. Jadi itu saja untuk Al-Quran. Insya-Allah kita sambung akan datang lagi. Dan kita teruskan dengan selanjutnya pelajaran surah. Okey, boleh buka mic. Sampai bilangan berapa? Mic buka ya, tak dengar. 51 ya? 51. Baik, 51 iaitu Tasriful Multawi ya. Tasriful Multawi bab tafa'ala ya tafa'alu. Tawaza ya tawaza tawazian. Tawazian tu tak ada sabdu ya. Kalau ada sabdu buang sabdu. Tawazian ya. Ada sabdu kan? Nah, tak ada sabdu, buang sabdu. Tak ada. Tawazian. Tak ada sabdu. Oh, kita buat semua sabdu. Ah, itulah. Saya tersilap tu. Ya. Oh. Ah, tersilap. Oh. Jadi tawazian tak ada sabu ya. Ha, tawazian. Tawaza la ta tawaza mutawazin mutawazan 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 tuzia yutawaza, mana berbetulan. Sekarang terus kepada tamrin tawaso. Cuba buat tawaso. 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 Tak ada ya kan? Ada. Yutawa. Yutawasa.
Tawasya yutawasosa. Tawasya pun ada ya ujung. Yutawasosa. Tak dengar sangat. Dengar awal. Tawa ya, ada titik. Ha, kalau kalau tak kalau bunyi ha? Titik. Ada kalau titik. Bunyi, okay. Ada titik. Kalau tak kalau bunyi, ya, tak ada titik. Ya tak bunyi ya tak ada titik tu maknanya ting, apanya macam apa ya tak ada tak bunyi. Tak bunyi? Tak bunyi macam okay. Tawa tuwu zia. Tuwu zia. Tu ada bunyi kan? Ya, tu ada titik. Kalau yang ujungnya yutawa so atau tak ada tak ada, so. Tak ada titik. Tak ada titik, okey. Maknanya dia dia baca bacaan tu dia panjang ke? Masa tu ke? Tidak. Ah tahu panjang sikitlah dua harakat macam tawa so. Ah okey. Yutawa so. Yutawa yutawa so. Okey, nombor dua tawa berkumpul. Tawa 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 ah tawa tawa ya tawa tawa ian tawa 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 iya tawa ian Danwin Danwin bunyikan tawa ian okey okey tawa ian jangan tak bunyikan nanti tak kuang nanti ingat tak ada Danwin ya tawa ian okey Amar tawa a Tawa'a Mutawa'in 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 Mutawa'an 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 Tubu iya Tubu iya Yutawa Yutawa'a Yutawa'a Itawa. Itu mana berkumpul? Tadi mana berwasiatan? Ini mana berkumpul? Nombor tiga ber, dengan mana mengkerahkan? Tawa ha, haya ya? Tawa ha. Tawa ha. Ya tawa ha. Tawa ha. Ya tawa ha. Lagi. Tawa hiyan. Tawa hiyan. Tawa hiyan. Ya, lagi. Tawa ha. Tawa ha. Tawa ha. La tatawa ha la tatawa ha mutawahin mutawahin mutawahan 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 lagi tuhia tuhia yutawa tuhia yutawa 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 nombor empat dengan makna bersembunyi tawaro bersembunyi tawaro tawaro tawarian tawarian lagi tawaro la tawaro la tawaro la tawaro la tawaro mutawarin mutawaran 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 durian durian yutawaro 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 bersembunyi nombor lima tawa alif lam ya tawala tawala berturut-turut tawala ya tawala tawala lagi tawalian tawalian ingat ya yang yang tawalian tu semua tak ada sabdu ya yang ujung ya okey tawalian okey tawalian tawalian lagi tawala tawala la la tawala la tawala tawala mutawalin 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 mutawalan 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 tubu tubu tula tula tubu tula tubu tula tubu tula tubu yutawala 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 okey, cuba letak makna ya nombor empat.
dengan mana apa? Bersembunyi. Nombor empat. Nah, nombor empat. Mana bersembunyi kan? Bersembunyi. Okay. Kalau 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 mati apa? Telah bersembunyi ia. Ya. Telah bersembunyi. Telah bersembunyi ia. Ya. Bersembunyi ia. Ya. Ia bersembunyi. Bersembunyi. Ia bersembunyi. Kalau masdar? Masdar? Bersembunyi. Bersembunyian. 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 Ya, persembunyian. Ya. Kalau apa masdar? Amar? Sembunyilah oleh engkau. Sembunyilah. Sembunyilah oleh engkau. Ya. Nahi? Janganlah engkau bersembunyi. Jangan engkau bersembunyi. Bersembunyi. Ya. Isim fa'il? Yang bersembunyi. Yang bersembunyi. Isim maf'ul? Yang disembunyikan. Yang disembunyikan. Makan. Tempat bersembunyi. Tempat bersembunyi. Zaman. Masa bersembunyi. Masa bersembunyi. Masa bersembunyi. Madi majhul. Telah disembunyikan ia. Telah disembunyikan ia. Mudhari majhul. Ia disembunyikan. Ia disembunyikan.